Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sekalian, tabi' pun. Kali ini kita akan sama-sama kembali belajar terkait dengan ice breaking dulu ya, yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan bimtek, pelatihan, workshop dan lain sebagainya di program guru penggerak ya, ini di pendidikan guru penggerak, tapi bisa juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan itu. Kita akan lihat arahan-arahan sebelum ice breaking dilakukan, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh instrukturnya atau pelatih atau narasumber ya. Ini tentang ice breaking, memindahkan bola. Jadi bolanya, bola plastik yang kecil berwarna-warni, dipindahkan secara berkelompok ya, 4 orang, dengan 1 kali putaran saja. Jarak tidak boleh terlalu jauh ya, sekitar 4 sampai dengan 5 meter jaraknya, atau cukup dengan maksimal 4 meter lah ya. Ini dilakukan waktu saya mengikuti Lokakarya 9 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Prinsip Lampung, diperagakan oleh pendamping praktik kami di kelas, Bapak Yayan. Beliau mempraktekkan cara menggunakan ice breaking, memindahkan bola ini. Apa saja yang perlu dilakukan? Ya, ini instruktur atau pemateri atau narasumber yang memberikan arahan ya. Pertama kali dibuat beberapa kelompok, 5 sampai 6 atau lebih banyak juga lebih baik. 9 atau 10 kelompok. Kemudian terdiri dari 4 orang. Disiapkan bola kecil dari plastik berwarna, jadi bola yang terbuat dari plastik dan berwarna-warni itu ya. Kemudian disiapkan gelas cup yang biasa untuk kita minum teh dan kopi untuk kegiatan-kegiatan acara yang sekali pakai, untuk tempat meletakkan bola. Kemudian bisa bermain di dalam atau luar ruangan. Kalau di dalam ruangan yang aula yang luas dan besar itu lebih baik lagi, karena tidak terlalu panas dan tidak terlalu terkena air hujan ketika hujan turun, atau di luar ruangan ketika outbound juga bagus dengan posisi tanah yang datar. Kegiatan ini sangat baik untuk kegiatan bimtek, diklat atau workshop. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana prakteknya ya. Jangan kemana-mana, saksikan di teknis mengarahkan dan prakteknya. Terima kasih. Oke. Yang 5 orang dari kelompok sebelah kiri, ya, mohon 1 orang berpindah untuk mengisi kekurangan di kelompok tengah. Ya, jadi 1 kelompok nanti 4 orang. Masing-masing kelompok akan saya bekali 1 spidol. Jadi masing-masing orang akan memegang 1 spidol. Angkatlah bolanya dengan spidol itu berempat, jalan sampai jatuh, pindahkan bolanya, masukkan lagi ke dalam gelas yang sudah disediakan. Instruksinya bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Mohon kerjasama kekompakannya. Bisa kita coba? Mau kita coba di mana? Sipi karena ini. Diatur dulu gimana nih? Sini. Berapa 1 kelompok berapa orang? Empat. Masing-masing kita. Empat. Tes. Praktek dulu Pak. Oh, praktek ya. Iya dong. Tes. Coba. Berempat. Semua. Angkat bola ini pakai spidol. Waduh. Ah berat. Ini pakai spidol. Ya Allah Pak. Ini mah. Pak niksa bapak Pak. Terus kalau mau kenceng semuanya menekan. Oh.
menekan tekanan tekan pak di sini di ujung bukan pak pak di sini ditekan di ininya di gini nah ini ditekan gini tuh kan neken dia tuh baru bisa angkat begini enggak ayo angkat angkat pak bahaya gua lari ya jajan dulu ngisor gini kalau bawa gimana? Kalau bawa? 1, 2 nggak bisa dia pak. Dia harus ditekan. 1, 2, 3 coba nenek. Kalau bawa gimana? Boleh dimanfaatkan spidolnya. Nah, hampir ketemu kayaknya caranya. Oh iya. Jangan sampai lepas. Oh gitu ya ya ya. Coba lagi. Jadi ada penyangga, ada penyangga. Ini mencuci bawahnya. Ini mencuci sini. Nah, kan mencuci kan. Ini nekan. Ini ngangkat. Nah, gitu loh. Saya ngunci Pak Ragil. Ya siap. Oh, ini teh. Lah, payah juga. Ternyata. Yuk, aku gini. Yuk. Di sini samping ini. Kak, sini kak. Di atasnya. Di atas. Yuk. Aku gini. Bener nggak aku gini? Bener ya. Bener aku gini ya. Ah ya. Oh gini. Lepas. Wah ya lu. Alah aku kok ini pengen nak. Enggak ngeleket tipong. Iya. Dapat ya Bapak Ibu juga ya. Ya. Oke. Sudah cukup sekali. Mau dicoba lagi? Lagi. Sekali lagi. Lagi yuk. Lagi.